Okey. Sekarang ni aku nak ceduk berudu, nak bagi ikan arwan aku makan. Kejap aku ceduk satu. Nampak tak ni? Berudu. Nampak tak? Aku try zoom. Tu berudu. Nanti kita nak bagi ikan arwan makan. Bila makanan ikan arwan. Dalam ni dah ada dua. So kita cari lagi, balik nanti kita bagi ikan arwan makan. Jom kita teruskan menceduk. Hai, assalamualaikum. Okey, aku nak buat video ni mengenai makanan apa yang korang nak bagi makan dekat anak ikan arwan. Korang nampak tadi kan, ikan arwan tu ni Bobby gemuk, menyibuk nak masuk juga. Nanti korang tanya mana dia lagi. Ni dia. So aku nak kongsi dengan korang makanan apa yang aku bagi makan dekat Bobby. Sini panas ni. Tak nak pandang dia. Okey. Apa makanan yang aku bagi dekat tu ikan arwan aku tu? Korang nampak tak? Aku beli dia pada anak kecil je. Kalau korang follow YouTube channel aku, korang tahulah aku dapat ni masa aku cari ikan laga hari tu. Aku terdapat dia ni. So aku pun belilah dia nak lepas sayang. Sekejap kita simpan Bobby ni dulu. Bobby duduk sini. Okey, apa yang aku bagi makan dekat ikan arwan aku ialah ni. Orang panggil apa ni? Mealworm. Ataupun ada yang panggil ulat roti. Dia ada dua jenis tau. Ada yang besar, ada yang kecil. So aku bagi yang ni. Lepas tu aku bagi anak ikan longkang. Lepas tu aku bagi cacing merah tu. Yang beku tu pun aku ada bagi. Lagi udang pun aku ada bagi. Dan last sekali yang paling senang, kalau korang tak nak beli, korang boleh bagi ni. Ni apa? Ni ialah anak katak ataupun berudu. Korang bolehlah bagi dekat ikan arwan. Dia memang suka tau makan berudu ni. Berudu ni kan banyak kan. Korang boleh dapatkan dekat tepi-tepi jalan kan, katak-katak tu. Korang just sawuk je, korang bagilah dekat ikan arwan korang makan. Free je, tak payah beli. Macam ulat roti tu kena beli. Ikan longkang tu pun free, korang boleh dapatkan. Korang ambil kat longkang tu, korang tangguk, korang bagi dia makan. Aku kata nak lepaskan ni, sayang pula. Aku dah jaga dia pada kecil sampai dah besar macam ni. So aku simpan je lah dia, bela dia. Okay, jom kita bagi dia makan berudu ni. Jom. Ni dia berudu ataupun anak katak ni. So jom kita bagi dekat dia. Dia dah kenyang lah aku rasa, sebab aku dah bagi dia makan ulat roti tadi. So dia tak nak makan lagi. Nanti kalau dia nak makan, aku akan buat video dia makan. Okay, korang tunggu kejap. Itulah list makanan anak ikan arwan yang aku bagi dekat ikan arwan akulah. Nampak tu dia nak makan. Tapi dia dah kenyang sebenarnya, dia tak nak makan dah. Korang bolehlah bagi makanan yang aku listkan tadi tu, macam ulat roti, ni berudu ni, ikan longkang, udang. Korang boleh bagilah dekat ikan arwan korang. Kalau korang yang jenis bela untuk jual kan, ada juga orang bela ikan arwan ni untuk jual. Macam aku ni, aku saja bela sebab aku dapat dia kan. So aku macam tengok dia cantik pula. Aku dah beli daripada kecil sampai dah besar macam ni. So aku sayang pula nak lepas ataupun nak makan ke nak
nak jual dia ni. So aku bela je lah ikan haruan aku ni. Harap video ni membantu korang lah untuk bagi makanan dekat anak ikan haruan korang. Okey, sampai di sini saja. Aku nak buat video dia makan tapi dia dah kenyang pula, dia tak nak makan. Okey, tak apa. Selain tu korang boleh tengok juga video-video DIY life hacks dengan hobi aku lah dekat channel aku ni. Okey, harap video ni bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe aku punya channel untuk tengok banyak lagi video-video menarik. Sampai di sini saja. Assalamualaikum.